Pernahkah anda merasakan diri anda tidak bernilai dan dihargai apabila berada di satu tempat? Jika anda merasakan demikian, mari dengarkan kisah berkenaan jam antik ini. Assalamualaikum. Supportlah kami dengan link di bawah agar usaha ini dapat diteruskan. Sebelum seorang bapa meninggal dunia, dia telah berkata kepada anaknya, "Jam ini adalah milik datuk kamu dan ayah ingin berikannya kepada kamu. Usia jam ini sudah menjangkau 200 tahun. Tetapi sebelum ayah bagi kepada kamu, eloklah kamu pergi bertanya di kedai berapakah harga jam ini jika dijual." Anak lelaki itu pun pergi membawa jam tersebut ke kedai jam. Maka tukang jam hanya sanggup mengambil jam itu dengan harga RM100 sahaja kerana jam tersebut sudah terlalu tua. Kemudian bapanya menyuruh dia membawa jam itu ke kedai pajak gadai. Mereka hanya mahu membayar RM20 sahaja kerana jam itu banyak calar. Akhirnya bapanya menyuruh ia membawa jam tersebut pergi ke muzium. Alangkah terkejutnya dia apabila muzium sanggup membeli jam tersebut dengan harga RM375,000. Ini kerana jam itu sangat rare dan susah untuk didapati. Ditambah pula jam tersebut boleh menjadi koleksi antik mereka yang sangat berharga. Terkejut dengan offer begitu, dia pun balik memberitahu ayahnya apa yang terjadi. Di situlah ayahnya berkata, "Wahai anakku, di sinilah ayah nak bagi tahu kamu bahawa berada di tempat yang betul itu penting untuk menyebabkan potensi kamu akan dinilai dengan nilai yang sebenar. Jangan cuba bawa diri kamu di tempat yang silap, tempat yang tidak menghargai nilai dan bakat kamu, tempat yang menyebabkan kamu hilang harga diri. Jangan sesekali terus berada di tempat di mana manusia tidak boleh melihat potensi kamu atau di tempat yang kamu rasakan diri kamu tidak dihargai. Keluarlah dari situ. Jika kamu pula tidak tahu apakah nilai kamu, itu lagi bahaya. Ini menyebabkan kamu akan membiarkan diri kamu dihina dan dipergunakan oleh orang lain. Akhirnya, kamu sendiri akan merana kerana kamu terus berada di tempat orang yang tidak menghargai nilai kamu disebabkan kamu sendiri tidak tahu apakah nilai dan potensi kamu. Kamu akan kecewa sepanjang hayat dan kamu akan berkata, dunia ini tidak adil. Oleh itu, pastikan kamu tahu apakah potensi dan nilai kamu dan berusahalah meletakkan diri kamu di tempat di mana manusia akan menghargai kamu. Barulah kamu akan rasa berbaloi dengan hidup kamu." Kisah ini memberikan kita pengajaran jangan sama sekali meletakkan diri kita di tempat atau keadaan yang manusia lain tidak menghargai kita. Namun sebelum itu, yang paling mustahak kita kena tahu apakah nilai potensi kita dan apakah bakat kita sebenarnya. Barulah kita boleh letakkan diri kita di tempat sepatutnya. Jika kita pun tidak tahu apakah nilai dan bakat kita, macam mana kita nak tahu di manakah tempat dan kedudukan kita? Oleh itu, carilah nilai dan bakat diri kita untuk diletakkan di tempat yang betul. Sabda Nabi, "Wali nafsika alaika haqqan," ke atas diri kamu ada hak. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kisah ini mentransformasikan nilai potensi dan bakat diri kita untuk diletakkan di tempat yang betul. Ayuh terus kuat demi Islam. Assalamualaikum.